Hai, selamat datang ke Tutorial How To's. Hari ini kami akan set custom APN untuk Cellcom. Untuk langkah yang pertama, kita akan load default APN yang diberikan oleh Cellcom. Kemudian kita akan buat speed test terhadap APN ini. Okay, kita mendapat lebih kurang 10 MB download speed dan 2 MB upload speed dengan default APN daripada Cellcom. Mari kita set custom APN untuk kita. Untuk set custom APN, kita pergi ke settings phone kita, select SIM cards and mobile networks. Kemudian select My Cellcom. Kemudian select access point names. Di bahagian network ini, kita boleh set custom APN untuk network kita. Pilih New APN untuk set custom APN untuk network kita. Kemudian masukkan butir-butir ini untuk custom APN untuk 4G network. Okey, selepas sudah selesai set, kita klik More dan kita klik Save. Selepas itu, kita select APN baru yang kita set. Telefon ini akan menggunakan setting dengan APN yang baru. Mari kita buat speed test dengan APN yang baru. Okey, nampaknya kita mendapat lebih kurang 15.7 MB download speed dengan lebih kurang 6 GB upload speed. Sila subscribe dan like jika video ini membantu anda semua. Terima kasih.